Oke teman-teman, dengan saya channel saya gaming. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update yang ada Mobile Legend. Nah teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas untuk event terbaru ya yang akan hadir di Mobile Legend teman-teman. Jadi untuk event ini kemungkinan akan hadir ya sekitar 1 minggu depan ya teman-teman ya. Dan menurut saya untuk event ini ya lumayan worth it lah ya, karena dari event ini itu kita bisa dapat beberapa efek recall yang mungkin kita nggak punya ya teman-teman ya. Dan untuk ngedapetinnya juga lumayan worth it lah ya, karena kita menggunakan yang namanya lucky ticket teman-teman. Jadi di sini apabila teman-teman punya lucky ticket, teman-teman bisa tukarkan dengan epic recall yang cukup keren-keren ini ya teman-teman, gila. Selain itu juga ada chest yang bisa teman-teman dapatkan. Jadi selain itu kita juga bisa dapat recall, kita juga bisa dapat hadiah lain dari chest yang ada di event ini. Di sini ada recall jet vape itu selama 3 hari dengan harga 20 lucky ticket, lumayan murah ya. Lalu ada light and dark sama 3 hari trial ya teman-teman ya, bukan permanen ya, gila. Lalu ada Blazing West notification, ini kalau nggak salah gratis ya, cuman bagi teman-teman yang mungkin belum dapat waktu eventnya bisa pakai di event ini ya, bisa beli ya dengan paket lucky ticket. Lalu ada Cool Summer itu, lalu ada recall light and dark juga 3 hari. Jadi untuk setiap efek yang ada di event ini semuanya 3 hari, dan teman-teman bisa ngedapetinnya dengan menggunakan lucky ticket. Jadi teman-teman bisa ya beli lah ya, lumayan, jadi dipakai trial, bisa dipamer-pamer di in-game ya, gila. Walaupun nggak punya permanennya, setidaknya kita bisa pakai yang trial ya. Dan ini adalah chest yang bisa kita beli dengan harga 20 tiket. Cuma sayangnya untuk belum bisa beli ya, karena event ini belum rilis, jadi ini baru updatean doang, jadi teman-teman bisa lihat. Yang pastinya untuk event ini bakal rilis nanti sekitar 1 minggu ke depan ya teman-teman ya. Lumayan ya, di sini kita bisa dapat efek recall, efek eliminasi, lalu ada juga peti di mana kita bisa dapat efek-efek notifikasi lainnya hanya dengan menggunakan lucky ticket. Jadi bagi teman-teman yang suka pakai recall-recall ya bisa beli walaupun trial dengan menggunakan lucky ticket teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu dia untuk update terbaru yang akan hadir di Mobile Legend. Terima kasih teman-teman, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye-bye.